الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Perbuatan manusia adalah dengan ikhtiarnya. Perbuatan manusia, tindakan dan juga sesuatu perkara yang akan dilakukan dan juga sedang dilakukan oleh manusia. Contohnya kita mengaji pada malam ini. Sekarang kita berada di dalam satu kuliah ataupun pengajian dan juga tazkirah. Keberadaan kita di sini berdasarkan kepada ikhtiar kita, pilihan daripada kita sendiri. Walam yujbir ahadan min khalqihi min alal kufri wala alal imani wala khalqihi mu'minan wala kafiran walakin khalaqahum ashkhasan wal iman wal kufra fi'lul ibad. Allah tidak memaksa kekufuran ke atas sesiapa pun daripada kalangan makhluknya dan tidak mencipta mereka di dalam keadaan beriman dan kufur, tetapi Allah menciptakan mereka di dalam keadaan kosong. Iman dan kufur itu perbuatan hamba. Sebagaimana yang kita sebut dalam pengajian yang lepas, kufur iman pilihan manusia. Allah Ta'ala tidak memaksa seseorang supaya jadi beriman ataupun memaksa seseorang jadi kufur. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah, itu pilihan dia yang diredai oleh Allah. Itu pilihan dia sendiri. Dan apabila seorang itu memilih kekufuran, maka itu tindakan dia, pilihan dia nak jadi kufur, nak jadi kafir, nak jadi sesat. Maka Allah Ta'ala tak redha kepada kesesatan. Huraiannya, Allah tidak mencipta ketaatan dan kemaksiatan dalam hati manusia dengan cara pemaksaan. Tetapi kedua-duanya itu dicipta dalam hatinya seiring dengan ikhtiar dan usaha. Setiap manusia hendaklah memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah kerana padanya itulah terletak keredaan Allah. Dia juga dituntut untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah kerana itu penyebab kemurkaan. Jadi asalnya kita kosonglah. Menunjukkan selain daripada kudrat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, di sana tidak ada terputus daripada pilihan manusia. Maksudnya bukan Allah Taala tentukan sesuatu perkara tanpa ada kaitan dengan pilihan. Kalau tidak, bila Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan seseorang dalam neraka, orang akan bagi, manusia akan memberi alasan, ini ketentuan Allah, ketetapan Allah, pilihan Allah. Seolah-olah macam manusia ni tak ada peranan apa-apa, serah bulat-bulat kepada Allah. Jadi di sudut akidah ada sunnah wal jamaah dan apa yang dipegang oleh Abu Hanifah dan juga para ulama, bahawa di sana walaupun ditentukan oleh Allah, di sana ada ruang kepada makhluk, kepada manusia untuk memilih. Dalil tentang manusia diberi pilihan ialah Allah mensabitkan adanya kehendak pada manusia. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Maka itu pilihannya. Dia nak beriman, dia pilih beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kufur pun pilihannya. Bukan suatu paksaan daripada Allah. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang dilingkari mereka laksana tembok. Yang kedua, Allah menitahkan kepada manusia perintah dan larangan. Sekiranya manusia tidak mempunyai pilihan dan kemampuan
tentu ia dikira sebagai taklif di luar upaya. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil di dalam agama. Taklif, apa makna taklif? Bebanan hukum. Bebanan arahan perintah untuk melaksanakan hukum Allah. Jadi berdasarkan kepada bebanan dan juga perintah itu berdasarkan kepada kemampuan. Kalau benda yang tak mampu, Allah Ta'ala tak suruh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati seseorang melainkan mengikut kemampuan. Maksudnya beriman dia mampu, sembahyang, puasa, zakat, haji dia mampu. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah Ta'ala taklifkan, Allah Ta'ala suruhkan di dalam sesuatu perkara yang manusia tak mampu, itu satu perkara yang menzalimi manusia. Satu surah dalam keadaan tidak mampu. Tetapi di sini menunjukkan segala perintah dan arahan Allah, manusia mampu melaksanakannya. Sebab itu kita dipanggil golongan mukallaf yang dibebani hukum syarak untuk melaksanakan hukum syarak di dalam keadaan manusia itu mampu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak menzalimi hamba-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala suruh benda yang kita tak mampu. Macam sembahyang, mampu kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qu'udan wa illam tastati' fa 'ala jambin." Sembahyanglah di dalam keadaan kamu berdiri. Kalau mampu berdiri. Tak mampu, Nabi kata kamu duduk. Mampu lagi sembahyang walaupun dalam keadaan duduk. Tak mampu duduk, bagi isyarat. Mampu lagi sembahyang walaupun dengan menggunakan isyarat. Allah Ta'ala tak bebankan sesuatu perkara yang kita tak mampu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dalam bab puasa pula, barang siapa yang sakit ataupun dia bermusafir, dia boleh tinggal puasa, digantikan hari yang lain. Maknanya manusia mampu untuk ganti, walaupun ketika dia musafir itu mungkin ada sesuatu musyakah, sesuatu kesulitan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Jika kamu bermusafir di atas muka bumi, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk puasa sembahyang. Sembahyang masih diwajibkan. Walaupun di sana ada rukhsah untuk mengqasarkan dan juga menjamakkan. Kesimpulannya bahawa dengan arahan, bebanan dan taklif yang Allah Ta'ala letak kepada manusia, manusia itu mampu melakukannya. Jadi bukan menunjukkan suatu bebanan hukum syarak dalam keadaan manusia tidak mampu. Sebab itu dia kata Allah memerintahkan kepada manusia perintah dan larangan. Sekiranya manusia tidak mempunyai pilihan dan kemampuan, tentu itu ia dikira sebagai taklif di luar keupayaan. Ini bukan di luar keupayaan, tapi di dalam kemampuan dan keupayaan. Dan ini adalah suatu mustahil dalam agama. Yang ketiga, setiap yang melakukan kebaikan akan dipuji, begitulah sebaliknya. Buat baik Allah Ta'ala puji, buat jahat Allah Ta'ala keji. Setiap orang merasai sendiri perbuatan yang dilakukannya, di mana dengan pilihan dan mana yang dengan paksaan. Dan syarak membezakan hukum orang yang dipaksa dengan hukum orang yang ada pilihan. Tengok di dalam kitab Syekh Muhammad bin Saleh, Akidah Ahlussunnah. Oleh itu tiada sebarang pemaksaan daripada pihak Allah ke atas manusia. Contohnya nak menjadi agama Islam, Allah Ta'ala kata apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan kepada agama. Allah mencipta mereka dengan di atas fitrah kesukaan, kebaikan, benci, kejahatan. Jadi fitrah manusia ni selain daripada memilih agama Islam, selain daripada itu fitrah manusia, hati dia sebelum dikotori, sekarang ni hadut buat maksiat, minum, judi, bunuh orang, berbagai-bagai kemungkaran dilakukan oleh manusia hasil daripada hati yang kotor. Kerana manusia dilahirkan di dalam keadaan suci bersih. Sebagaimana hadis yang selalu kita baca tadi pun dalam kuliah asar tadi kita sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Hati dia nak kepada kebenaran. Hati dia bersih, suci.
Setelah hati yang bersih suci itu dikotori dengan berbagai-bagai maksiat yang dilakukan, menyebabkan hati yang kotor itu dia memilih kejahatan, memilih dosa, memilih maksiat. Kalau hati dia bersih, dia tak akan memilih sesuatu perkara yang bertentangan dengan perintah Allah. Oleh itu, tiada sebarang pemaksaan daripada pihak Allah ke atas manusia. Allah mencipta mereka di atas fitrah, sukakan kebaikan dan bencikan kejahatan. Antara perkara kebaikan ialah mensyukuri pemberian nikmat yang merupakan suatu kesedaran supaya beriman. Manakala salah satu perkara kejahatan ialah tidak bersyukur kepada pemberian nikmat yang merupakan keingkaran tidak berterima kasih. Di antara orang yang punya ciri-ciri hati yang bersih, dia bersyukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ilmu Allah tentang kekufuran dan keimanan manusia. Wa ya'lamu Allah ta'ala min kufrihi wa ya'lamu Allah ta'ala man yakfur fi hali kufrihi kafiran fa idza amina ba'da dhalika 'alimahu mu'minan fi hali imanihi wa ahabbahu min ghairi an yataghayyara 'ilmuhu wa sifatuhu. Allah mengetahui orang yang kufur dalam keadaan kekufurannya sebagai kafir, dan apabila dia beriman selepas itu, Allah mengetahui dia sebagai beriman dalam keadaan imannya, dan dia mengasihinya tanpa berubah ilmu dan sifatnya. Jadi ilmu Allah Ta'ala, dia tahu seseorang itu akan jadi beriman, telah beriman, sedang beriman, akan jadi beriman. Akan tu benda yang akan datang, benda tu tak berlaku lagi, Allah Ta'ala tahu. Begitu juga sebaliknya, orang yang telah kufur, sedang kufur dan akan kufur, semua di dalam ilmu Allah Ta'ala tanpa ada sebarang perubahan, tak berubah. Semua di dalam maklumat Allah Ta'ala. Huraian, sifat ilmu Allah adalah menyeluruh dan merangkumi segala sesuatu tanpa tersembunyi. Tanpa tersembunyi lagi, terluput darinya. Imam At-Tahawi berkata, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah sebelum dia menciptakan makhluknya. Dan dia mengetahui apa yang mereka lakukan sebelum mereka diciptakan. Beliau juga mengatakan, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui sejak azali. Maknanya suatu ilmu yang berada di sisi Allah sebelum adanya makhluk. Jumlah orang yang akan masuk syurga dan jumlah orang yang akan masuk neraka, jumlah tersebut tidak akan bertambah dan berkurang. Semua di dalam ilmu dan pengetahuan Allah. Kata-kata Imam Abu Hanifah ini sebagai suatu penegasan bahawa ilmu Allah itu tidak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada iman ataupun kufur, taat ataupun maksiat. Ilmu Allah tidak menafikan kedudukan manusia sebagai mukallaf yang ditetapkan supaya patuh kepada hukum syarak. Walaupun surga neraka Allah Ta'ala tahu siapa penghuninya, tetapi tidak menafikan manusia sebagai mukallaf, sebagai golongan yang diberati, dibebani untuk melaksanakan hukum syarak. Manusia ditaklifkan dengan iman, peraturan agama dalam keadaan dia tidak mengetahui apakah takdir yang diciptakan, yang ditetapkan kepadanya. Jadi manusia walaupun ditetapkan melaksanakan hukum syarak, melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, tetapi dalam keadaan yang sama dia tak tahu kedudukan. Nasib dia akan datang, dia tak tahu. Orang yang sembahyang, nasib dia pasti syurga ke? Belum tahu. Ini semua ketetapan daripada sisi Allah. Cuma bagi orang yang beriman, dia mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa janji Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang beriman, beramal soleh, dijanjikan syurga Firdaus. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali memungkiri janji. Dalam pada itu, manusia telah diberikan wahyu dan akal, diberikan galakan dengan dijanjikan syurga, dan diberikan amaran dengan ancaman neraka. Dia diberitahu apakah yang menyebabkan keredaan dan kemurkaan. Di sudut hakikat, tak tahu dia masuk syurga ataupun neraka. Tetapi Allah Ta'ala bagi gambaran. Orang yang buat baik, balasannya syurga. Buat jahat, balasannya neraka. Dia diberitahu apakah
yang menyebabkan keadaan keredaan dan kemurkaan Allah. Apa yang diperintahkan kepadanya itu adalah sesuatu dalam keupayaan dirinya untuk dilaksanakan. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan dalam keadaan kita mampu untuk melaksanakannya. Allah memberikan keuzuran kepada mereka jika mereka dihalangi oleh sesuatu, termasuk penghalang taklif seperti tidak sampai kepadanya seruan Islam ataupun dia hilang kewarasan. Hukum taklif ini terangkat apabila orang itu tak sampai seruan kepada dia. Dia mendiami satu daerah, satu negeri, satu tempat yang asing daripada orang. Tak dapat maklumat tentang kebenaran agama Islam. Kalau ada dalam dunia macam tu, tak sampai dakwah maksudnya. Maka dia diangkat, terangkat hukum syarak. Semoga dia diberi barasan syurga walaupun dia tidak taat. Kerana tak ada maklumat dengan adilnya Allah Ta'ala. Ataupun orang yang terangkat di sudut kewarasannya. Yang kedua, orang gila. Tak semayang, tak puasa. Maknanya siapa tak puasa tu macam orang gila lah. Sebab orang gila ni dia tak wajib puasa. Semayang tak wajib. Boleh kita tak nak semayang, tak nak puasa boleh. Jadi gila dulu. Pilih antara dua. Nak semayang dengan puasa dan menghukum-hukum yang lain. Ataupun tak nak tapi ganti dengan gila. Hak mana kita nak? Kalau rasa susah sangat semayang, ibadat, puasa dan sebagainya ni tak nak. Tak apa berdoa pada Allah Ta'ala pergi jadi gila. Masa dia jadi gila tu tak wajib dia semayang. Nak pilih hak mana? Waras di dalam keadaan kena melaksanakan hukum taklif. Gila, gugur habis. Gugur habis hukum syarokok, gam, rambut panjang ke apa semua, buat akhlak yang tak elok. Semua gugur semua tu. Buat kemungkaran maksiat, gugur semua tu. Orang gila tak dikira sebagai satu hukum, satu bebanan syarak. Minta doa boleh jadi gila siapa-siapa yang nak lawan hukum Allah Ta'ala. Sebab dia diangkat hukum taklif. Dia diangkat hukum taklif. Nak jadi gila ke nak beramal dengan hukum syarak? Pilih salah satu. Dia kata, termasuk penghalang taklif seperti tidak sampai kepadanya seruan Islam atau penghilang kewarasan. Oleh itu, tidak ada hujah bagi seorang pun untuk melakukan maksiat dan meninggalkan ketaatan dengan alasan takdir yang telah ditetapkan. Nak buat macam mana? Allah Ta'ala takdir aku tak semayang, aku tak puasa, serah bulat-bulat kepada Allah. Takdir dah jadi macam tu. Macam mana kita nak jawab orang yang selalu buat loya buruk macam ni? Apa jawapan kita? Orang yang semata-mata serah pada takdir tanpa usaha. Tahu tak jawapan macam mana? Syekh Harith tahu. Macam mana kita nak jawab? Orang yang menolak ada usaha daripada manusia, dia serah takdir bulat-bulat kepada Allah. Dan itulah jawapan bila dia tak buat, orang tanya takdir Allah. Jawapannya sangat senang. Jawapannya tak perlu kita mengaji untuk memberi hujah kepada orang macam ni. Kita bagi penampor satu liang, buat macam mana takdir? Jatuh pula jijak lagi. Buat macam mana takdir? Ini takdir Allah, nak dibuat macam mana? Itu ketentuan Allah di azali. Kita nak bangkang, kita bangkang takdir Allah. Ini satu ketetapan Allah. Itu jawapan yang sesuai. Sebagaimana Allah tidak memaksa iman dan amal ke atas manusia, maka demikian juga keimanan dan perbuatan manusia tidak mengubah sifat ilmu Allah. Perbuatan manusia adalah makhluk. Wa jami'u af'alil ibadi minal harakati was-sukuni kasbihim 'alal haqiqati. Kasbuhum 'alal haqiqati. Wallahu ta'ala khaliquha wa hiya kulluha bi masyiatihi wa 'ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Semua perbuatan hamba sama ada pergerakan diam adalah usaha mereka secara hakikat dari Allah. Kita duduk diam tak tanpa gerak. Itu maknanya perbuatan yang ditentukan oleh Allah. Tapi perbuatan itu perbuatan dia yang menciptakannya dan semuanya itu dengan kehendak ilmu qada dan qadar Allah. Berdiam, bergerak, itu semua perbuatan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan itu adalah makhluk. Manusia makhluk, perbuatan manusia adalah makhluk. Apa makna makhluk? Sesuatu perbuatan yang dijadikan oleh Allah. Huraian. Apabila seorang itu beriman ataupun dia kufur,
dia mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, atau dia melakukan maksiat, semuanya dilakukan olehnya secara hakiki kerana dia adalah pelaku dan pembuat. Dia yang memiliki pilihan tersebut. Dibuat sesuatu adalah pilihan dia. Walaupun perbuatan itu hakikatnya adalah makhluk. Manusia melakukan semua itu dengan pilihannya. Dia sendiri merasai bahawa dia tidak dipaksa melakukannya. Iaitu apabila dia mahu, dia akan melakukannya. Dan dia tidak mahu melakukan, maka dia meninggalkannya. Terjadi ataupun terhasil apa yang dilakukan oleh manusia itu dengan ciptaan Allah. Dialah Allah yang menciptakan kudrat dan kehendak dalam diri manusia. Contohnya ada dua makanan di hadapan kita. Pertamanya makanan yang halal, yang keduanya haram. Kita bagi contohnya ayam. Ayam halal. Yang keduanya babi. Ayam siapa bagi jadi? Babi orang Cina. Makhluk yang nama babi itu siapa buat? Allah juga. Kalau orang tu pilih ayam, dia pilih ayam. Pilihan itu perbuatan dia ke ataupun tidak? Kalau dia pilih babi, bukan perbuatan dia. Perbuatan dia juga. Maknanya dia pilih benda yang baik, kehendak dan usaha dia. Dia memilih benda yang jahat, benda yang haram, benda yang tegah, kehendak dan usaha dia. Tak boleh serah. Ini ketentuan Allah. Dia ikut sahaja. Tak, di sana ada usaha. Kasbu atau usaha merupakan gerakan daripada dalaman ataupun jiwa manusia untuk melakukan sesuatu perkara. Terjadinya kufur itu kerana kecenderungan manusia untuk tunduk kepada hawa nafsunya. Laha ma kasabat mu'alaiha maktasabat. Dia memperolehi apa yang dikerjakan dan menanggung apa yang diperbuatnya. Maknanya atas usaha dia, dia tanggung apa yang diusahakan. Dia tanggung, dia terima akibat apa yang dia buat. Maksudnya manusia itu, dia terima balasan, hukuman, akibat hasil daripada apa yang dia buat atas dunia. Maksudnya dia buat baik, dibalas baik, dia buat jahat, dibalas jahat. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan firman-Nya, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ringkasnya, manusia dan perbuatannya itu tidak terkeluar daripada senarai makhluk ciptaan Allah. Allah Maha mengetahui setiap manusia yang akan diciptakan olehnya dan apa yang akan dilakukan oleh mereka. Kesemuanya itu tertulis di Lauh Mahfuz. Allah menciptakannya mengikut iradat. Iradat maknanya mengikut kehendaknya. Dan telah ditetapkan takdir ke atasnya. Manusia melakukan apa sahaja perbuatan mengikut kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Allah menciptakan sesuatu dengan kehendaknya selaras dengan ilmunya yang bersifat qadim. Manusia yang melakukan perbuatan dengan usahanya patut mendapat balasan dan ganjaran. Dia buat baik balasan pahala sebab itu usaha dia. Dia buat jahat balas dosa dan akibatnya neraka itu usaha dia. Sama ada dipuji ataupun dicela. Diberi nikmat syurga ataupun siksaan neraka. Menisbahkan perbuatan kepada manusia tidak menafikan nisbah penciptaan kepada Allah. Kerana Allah menciptakan sebab-sebab kepada kewujudan perbuatan itu. Maknanya perbuatan itu Allah Ta'ala buat tetapi pilihan itu datang daripada manusia. Perintah dan redha Allah. وَالطَّعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَحَبَّتِهِ وَرِضَائِهِ وَعَلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا بِعَلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ لَا بِمَحَبَّتِهِ وَلَا بِرَضَائِهِ وَلَا بِأَمْرِهِ. Kesemua ketaatan adalah wajib dengan perintah Allah, dengan kasihnya, keredaannya, ilmunya, kehendaknya, qada dan qadarnya. Kesemua maksiat dengan ilmu. Maksiat pun Allah, dengan ilmu Allah Ta'ala juga. Qada dan takdirnya dan kehendaknya. Tetapi bukan dengan kasih. Dia tak suka orang buat walaupun suatu ketetapan daripada Allah. Kalau dia buat maksiat, Allah Ta'ala tak redha. Bukan dengan kasih dan redha perintahnya. Huraiannya. Kata-kata Imam Abu Hanifah ini menunjukkan adanya perbezaan antara iradah, ilmu, redha dan perintah. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra
Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalaulah kamu kufur, engkar akan nikmat-nikmatnya itu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah tidak berhajat, tidak berhajatkan iman dan kesyukuran. Tidak berhajat kepada iman dan kesyukuran kamu. Dan ia tidak redha hamba-hambanya berkeadaan kufur. Dan jika kamu bersyukur, dia meredai untuk kamu. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat sama ada seseorang itu jadi Islam beriman ataupun dia jadi kufur. Kufur Allah Ta'ala tak redha. Dia redha orang beriman. Kufur Allah Ta'ala benci. Tetapi adakah Allah Ta'ala berhajat dia jadi iman? Dia jadikan syurga. Allah Ta'ala mengambil munafaat, faedah daripada keimanan seseorang. Maksudnya kalau orang beriman, naik darjat Allah Ta'ala. Kalau orang kufur tak beriman pula, kedudukan Allah Ta'ala tu jadi jatuh, jadi kurang, jadi rendah. Adakah macam tu? Semua orang beriman, Allah Ta'ala pun naik martabat, kedudukan, kemuliaan dia pun bertambah. Jadi kufur semua, segala kedudukan dia jadi jatuh. Adakah begitu? Kedudukan Allah Ta'ala berubah tak? Sama ada kafir ataupun Islam, tak ada berubah, samanya. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah kaya daripada sekalian alam. Apa makna kaya? Tak berhajat. Kamu nak jadi kafir ke, nak jadi sesat ke, nak jadi ayah pin ke, Allah Ta'ala tak heran. Tetapi kekufuran, kesesatan itu kembali kepada siapa? Kepada manusia yang kufur, dan dia akan menerima balasan di negeri akhirat. Sebab tu jangan duk perasan, jangan duk belagak dengan kita buat ibadat ke, kita jadi Islam ke, Allah Ta'ala tu jadi mulia. Allah Ta'ala tu berhajat dengan kebaikan yang kita buat. Sekali-kali tidak berhajat. Orang tak beriman pun tak akan turun, tidak akan rendah kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa tinggi. Allah Ta'ala sebut Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung, maha perkasa. Tak ada kurang. Orang tak beriman pun dia tak heran. Tetapi yang rugi itu kembali kepada siapa? Kerugian, kemusnahan, kekurangan itu kembali kepada makhluk, bukan kepada Allah. Adalah rahmat Allah kepada para hambanya bahawa dia tidak meredai kekufuran berlaku pada mereka, kerana ini adalah penyebab mereka memperolehi kecelakaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Demikian juga Allah redha kepada mereka itu iman dan syukur, kerana itu merupakan sebab kepada mereka memperolehi ganjaran pahala dan nikmat syurga di akhirat. Ini dalam kitab Aisar At-Tafasir, jilid 4 halaman 469. Sifat para nabi. Wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu kulluhum munazzihuna minas sagha'iri wal kaba'iri wal kufri wal qaba'ih wa qad kanat minhum zalatun wa khataaya. Kesemua para nabi suci daripada dosa kecil dan dosa-dosa besar, kekufuran dan kekejian. Bagaimanapun berlaku juga kepada mereka tergelincir di dalam tergelincir dan kesalahan. Nabi-nabi tak buat dosa besar, dosa kecil. Pun begitu kadang-kadang tergelincir nak menunjukkan mereka manusia. Contohnya apa dia? Nabi Adam dia termakan buah daripada sepohon pokok. Nabi-nabi yang lain pun ada melakukan kesilapan. Nabi Yunus dia lari daripada kaumnya kerana tak tahan tekanan kaum dia, dia macam putus asa, dia pun lari. Satu kesilapan. Nabi Muhammad SAW pernah membebaskan tawanan perang. Satu kesilapan. Nabi Muhammad SAW pernah bermasam muka dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Satu kesilapan. Perkara yang tergelincir boleh berlaku sebagai manusia, tetapi tidak jatuh kepada dosa besar, dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Sebab itu dipanggil maksum. Maksum di sini, apa maksud maksum? Tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Tetapi bukan bermaksud tak salah langsung. Kalau tak salah, malaikat. Walaupun dia nabi dan rasul, tetapi kesilapan dia akan berlaku nak menunjukkan sifat sebagai manusia. Kalau tak buat salah, maka dia malaikat. Macam mana manusia nak ikut? Tak makan, tak tidur, tak letih, tak buat salah langsung. Macam mana ni? Dia sifat malaikat. Sedangkan nak diikuti adalah manusia. Sudah tentu dilantik nabi itu daripada kalangan manusia. Nak menunjukkan dia boleh berlaku silap walaupun tidak terjatuh kepada dosa besar dan dosa kecil. Orang kafir bila tengok Nabi SAW pergi ke pasar,
makan makanan. Dia kata ma li hadzal rasul wa yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa ni rasul makan makanan? Sepatutnya rasul tak makan dan tak berjalan ke pasar-pasar. Allah menceritakan bahawa rasul dia manusia, dia makan minum, dia boleh berjalan ke pasar-pasar macam mana orang lain juga. Ah, bukan kata rasul ni duduk masjid je, duduk itikaf je, tak keluar dia, duduk atas sajadah dia, tak bergaul dengan orang, tak bermasyarakat dengan orang. Ini sifat rasul. Bukan. Bukan begitu rasul. Rasul manusia. Sudah tentu sifat-sifat, ciri-ciri sebagai seorang manusia dilakukan oleh rasul. Huraian, yakni sesuatu yang tidak disengajakan berlaku kepada mereka seperti Nabi Adam memakan buah pohon larangan dalam peristiwa pohon larangan. Dan peristiwa Nabi Musa memukul Qibti, tiba-tiba ia meninggal dunia. Kaum Qibti lawan dengan Bani Israel. Nabi Qibti ni geng Fir'aun lah, kaum Fir'aun. Nabi Musa tolonglah kaum dia. Dalam dua pergaduhan antara dua individu ni, Bani Israel dengan pengikut Fir'aun, bangsa Fir'aun, Nabi Musa tu tumbuk. Dia nak tumbuk ni nak meleraikan pergaduhan. Tapi kelajuan penumbuk itu kena mati. Salah nak bunuh orang. Salah bukan sengaja, bukan dia nak bunuh. Sebab tu orang tua-tua dulu nak penumbuk ni, nak bagi suatu ijazah ni. Penumbuk laju. Ya Ali, ya Musa. Orang tua-tua dulu kan. Sebenarnya Ali pun dikata pedang dia pun berat. Berat macam mana kita pun tak tahu. Musa ni penumbuk dia tu. Sebab tu ya Ali, ya Musa orang kata. Ini amalan orang tua-tua dulu jangan duk pakai. Bukan ada dalil dalam Quran hadis amalan tersebut. Benda-benda khurafat macam ni kita jangan amalkan. Cuma kita duk teringat orang dulu-dulu bila sebut Musa ni sebab penumbuk dia tu. Ada kaitan dengan sejarah dalam Quran tu. Nampak kan? Maknanya dia tumbuk orang tu sampai mati salah hak. Tumbuk orang pun salah kan? Mati pula lagi salah kan? Lagi salah. Tetapi nak buat macam mana itu satu kesilapan. Menunjukkan bahawa para nabi dia tak buat dosa besar. Dosa kecil pun tak buat. Tetapi kesalahan, kesilapan boleh berlaku. Kalau tak salah langsung, dia sebut tadi siapa dia? Malaikat lah tak salah langsung. Nabi mesti salah. Apatah lagi manusia, manusia yang memimpin manusia. Dia ulama' ke, dia tok guru ke, mesti ada kesalahan. Ustaz ke, ustazah ke, mesti ada kesalahan. Apa ni Ustaz Amri ni? Makan pun berlari, bukan berdiri, berlari. Apa ni kencing kot tengah jalan ni? Dia tak buat macam tu, contoh. Manusia dia akan boleh berlaku kesalahan. Nampak tak? Tapi jangan ulang lah kesalahan yang saya sebut tu. So, salah buat lagi, buat lagi. Jadi maknanya manusia boleh berlaku kesalahan. Nak menunjukkan dia adalah apa dia? Manusia bukan malaikat. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.